Wadul adalah menjadi bagian dari karakter politik Indonesia. Pernahun dia? Motor bencong. Hanya ini dia motor teh. Asal jangan jatuh ke orang yang jahat. Boleh. Karena bisa dipakai buang bayi. Sekarang ini lagi rame, lagu Dulu Sumbang, judulnya Kalimera Athena. Nyanyikan Inul, nyanyikan cita-cita. Lagu Kalimera Athena itu di kaset CD. Terakhir. Waktu saya nyanyikan sama sekali tidak berkeming. Lagu itu naik setelah lewat dari 12 tahun. Dinyanyikan oleh orang lain? Dinyanyikan oleh Inul, dinyanyikan oleh cita-cita, dinyanyikan oleh siapa. Jadi sekarang saya menerima request itu kalau di panggung, Kalimera Athena itu tidak pernah terdengar. Nah, lagu itu ada yang gitu kan? Iya. Ada yang pada saatnya orang tidak mendengar sama sekali. Tiba-tiba sekitar 10 tahun, tiba-tiba naik. Harus cekin nongkrong kan? Iya. Tiba-tiba izin lagu, royalti digital dan lain sebagainya. Ya, seperti itu lagu. Jadi benar-benar nggak bisa atas. Lagu Dulu Sumbang yang semua kata orang meledak di pasar, penentunya adalah mereka. Oh, langsung ke pasar. Langsung pasar. Pengen tahu jadinya seperti apa. Pasar sepi udah. Dari masyarakat nggak suka. Makanya kita susah mempresentasikan itu ke major label, yeah. Gitu, bahwa bagus. Gak bisa lah, tak kabur, gak bisa. Kata publik, gua mau Dulu Sumbang, mau siapa, gua gak suka aja. Selesai, ya kan? Yeah. Tapi kalau mereka suka, itu lagu udah jelek, kita juga gak pede. Ya, yeah. Harus diterima. Betul. Ya, contohnya itu. Sama aja dengan dunia internet. Yeah. Kenapa sih harus Mang Saswi? Yeah. Kenapa harus Sule? Misalkan kenapa harus Andre? Kan ada jutaan lawak yang lain. Masyarakat sukanya itu tuh nggak boleh komplain. Selesai. Itu kebetulan masyarakat. Rating TV bisa naik kalau ituin siapa? Bukan program. Iya, betul. Yeah. TV gua sinetron 3000 episode. Kata gua udah mulak mau menonton sinetron itu, kata masyarakat. Saya mah nggak mulak, saya mau menonton. Ya kan? Lu mau protes? Nggak bisa. Nggak bisa. Itu keputusan publik itu adalah keputusan paling jujur, paling pasti, dan jangan coba diganggu gugat, gak akan bisa mengganggu siapapun, apalagi menyangkut karya. Jadi gitu. Maka Mas Arita, almarhum guru kita nih, ya. Mas Arita pernah bilang, tidak ada yang bilang karya ini sampai seumur kapan tidak bisa. Nanti waktulah yang akan menjawab. Bukan orang, gitu. Ya. Waktu. 50 tahun lagu itu masih ada, terdengar. Nanti waktu sudah menjawab bahwa karya itu, karya lu 50 tahun masih ada. Gak bisa ditarget. Itu Mas Arita, saya ingat tak? Kita masih ini. Jadi lihat aja, lagu Dulu Sumbang masih ada 50 tahun mendatang. Kalau ada, itu waktu sudah menjawab bahwa lu punya karya yang sepanjang waktu. Kan gitu? Iya, iya. Contohlah. Nah, Kang Dul, setelah melejit nama Yu, ada berpikiran untuk ke politik? Dari bupati atau wali kota atau naon? Tapi asal terkadang misalnya anggota dewan pasti banyak yang nawarin. Jadi, pasti saya dari SMP tuh membaca banyak buku politik termasuk Asia Peris dan hasrat untuk menjadi politikus sangat besar, terus ditakdirkan oleh Tuhan dekat dengan bapak-bapak lah, yes. Ya sebutlah sumber kekuasaan daerah terus di tingkat mana. Makin dekat, banyak teman orang partai segala macam bergaul, makin tahu, semakin tidak berminat. Oh iya? Semakin tidak berminat. Yang tadinya pengen, begitu masuk ke dalam, semakin tidak berminat. Nah, kalau kita cerita tidak terjun ke politik, lamarannya deras, cukup deras di rumah. Dilamar jadi untuk tingkat kota sudah, untuk tingkat kabupaten sudah, untuk tingkat gubernur sudah. Lamaran banyak, dilamar menjadi ketua partai sudah, intinya dan hasilnya adalah bahwa keluarga saya pada akhirnya memutus izin untuk tidak masuk. Nah, saya mendukung keputusan mereka karena ada yang sulit buat saya politik. Sulitnya adalah saya belajar politik gampang, belajar menjadi birokrat mungkin juga. Gapdain banyak cara, belajar memahami persoalan adalah setiap hari. Yang susah itu adalah bagaimana kita belajar ingkar janji. Godaan, ya. Untuk tepat janji. Betul. Jadi saya harus belajar ingkar sama orang yang tanya saya politik. Gitu, ya. Karena mau gak mau, wadul adalah menjadi bagian dari karakter politik Indonesia. Karena politik gak ada hitam putih. Selamanya abu-abu. Artinya kan bisa terjadi kemunafikan di dalam. Dalam Islam antara halal dan haram ada syubhat, kita hidup dalam syubhat.
wah alangkah menderitanya pasti mau ada beban hati. Dan kita harus akui bahwa dunia saya, dunia Mang Saswi pasti akan jauh membuat kita bahagia daripada dunia mereka. Benar? Benar. Pasti. Kita tidak akan dipanggil KPK dan kita mau ya. Kita mau nipu-nipu siapa? Nah, karena ikhlas. Apakah melawak memaksa orang untuk suka? Tidak. Lu suka ketawa, gak suka ya lu izin aja. Gua jual kaset, lu suka lu beli, gak jual, gak apa-apa. Ya. Tidak ada jual dan segala macam. Artinya insya Allah rezeki kita pun halal. Ya. Karena orang yang beli ikhlas. Iya. Oh si Mang Sas, itu muncul episode itu. Nah kalau sudah sampai begitu, orang akan mencari kita. Dan itu orang bayar pun dia akan dengan sangat ikhlas. Gak ada beban gitu kan. Kalau sekarang kan disikat sama token, disikat sama bahan bakar, disikat sama sembako. Orang dikadang-kadang dongkol lagi ya. Oke, lo masih token 200 ribu 3 hari gitu. Karena ayah bansos ya. Angker we, mainan. Sana coba sini turun gitu, turun gemuk sampai bawah kurus ya biasa. Standar. Peminatnya saja. Ya. Kalau dulu masih berpikir barangkali memang masyarakat memerlukan kita akan terjun gitu ya. Sekarang mah ini keputusan sudah bahwa untuk dunia politik saya rasanya bisa mengatakan tidak akan sifatnya ke politik. Suami saya juga cerita, saya juga ayo menawar. Tapi ya gitu, saya mah alasannya bisa udang berang. Kita menjiplak terjemahan tahun. Saitonnya diganti, jadi ya Allah saya berlindung dari godaan politik yang terkutuk. Kang Dul berang tinggali kotor. Tah, merah ya. Tinggali kotor. Ya, sebenarnya kita mau lihat koleksi motornya Kang Dul Sumbang dulu mah motornya barang-barang Harley, wah loba bisa. Itu nggak ada mah, jika diurut rumah irit. Jadi kalau tiga, nanti kita lihat yuk. Nah ini Kang Dul, ini motor naon dia? Motor bencong. Kan Bentley itu singkatan bencong liur. Oh Bentley. Honda Bentley. 110 ini tuh. 110. Tahun berapa? 74 kalau nggak salah. Dapat dari mana? Kan saya tuh dulu mah jual beli kan. Motornya banyak ya, jual beli jadi sebagian jual motor beli beras, jual motor beli sepatu, gitu ya jual motor beli. Ada yang tersisa simpanan lama, dibangun selesai. Nah, saya tuh agak lupa sejarahnya, tapi ini kalau misalnya dapat tuh dari orang lembur sahannya, gitunya seperti itu. Dia pakai, tapi kondisinya ya gitulah kondisi. Oh belum seperti ini ya, belum dari restorasi lagi. Sekarang malam bulan udah bisa dipakai. Ke gunung mah kuat lah. Masih kuat dengan mesin yang masih aslinya, kecuali sinyalnya, kecuali karburator. Karburatornya diganti karena ngandalkan yang tua mah kan ya gitulah. Karena kan kalau buat koleksi benar harusnya full ori, yeah. Tapi karena buat pakai jadi cari yang lebih lebih nyaman. Bentley S110. Bentley, Honda Bentley S. Suzuki FR. Jambul deh, si jambul. Jadi nomornya juga si jambul. Oh, si jambul. Karena ini jadi yang menyenangkan adalah batoknya dia di atas, gitu. Ini tahun seberapa? 75. Sudah restorasi di mana? Sudah restorasi. Mesin ya, mesin orisinil disimpan. Buat pakai ke gunung, saya pakai mesin jetcool. Wah, ada kocok itu tuh semuanya. Gitu. Nanti kalau udah masa pensiun dia naik ke bangku, maksudnya masuk ke karena dipakainya itu mau ribu. Benar, pasti kebul banyak. Alhamdulillah sudah menyerupai motor. Nah, kalau ini mah udah asalnya. Itu mah baru loh, ya. Super Cup beginian. Ya, ini mah dibikin lagi sama si Honda ya. Supaya kangen model klasik. Nah itu dalam rangka apa ya rupanya? 60 tahun Honda. Oh itu maka dibikin gitu. Ya penelitian yang sangat mengelola panjang ya. Akhirnya datang juga ya, masih. Ini anaknya yang cucunya yang paling kecil. Engkongnya yang paling tua ini. Ini. Ya, tapi ya kakek buyutnya gitu. Ini masih ngaco-ngaco. Itu seri 50 tahun 58. Ini original kabeh. Masih original. Itu belum di restorasi. Jadi masih emblemnya juga masih 70. Cet.
kayaknya enggak, ceritanya udah di-spare. Soalnya enggak mungkin atau tahun 58 masih gitu mah kan? Ya bisa ya, no. Rapid bisa dulu. Suka ada sih. Balik dapat dari mana itu? Jadi jari-jari, balik kemarin baru-baru, terus rapi-rapi. Ini dapat dari mana? Ini mah ada teman saya udah bapak-bapak, simpannya juga di dapur, gitu. Dapur akhirnya dapat ini, dia punya dua sama 70 kan soal. Di spot, saya ambil yang 50-nya. Masih jalan pas waktu sama bapak-bapak atau? Udah jalan, ya. Tapi ya masih batuk-batuk lah. Nah sekarang udah selesai, kemarin kita tes ke apa, shelternya Kopi Puntang tuh yang di Banjaran di atas tuh, naik. Sampai ke puncak gunung. Iya. Udah jadi selesai, sekarang udah jalan benar. Tinggal selesai ya, nanti akan dicat. Pasti bisa diulang lah. Itulah sisa-sisa masa Jepang ya, Pak. Nah ini yang saya baru pertama kali lihat Vespa ada buntut. Anggap ya. Buntutnya di sini. Biasanya kan pakai Vespa. Biasanya Vespanya? Iya, ditukar. Jadi ini peruntukannya gini, kenapa saya bangun motor ini? Saya depan kalau tour teh bekal makanannya banyak. Lepet. Hanya inilah yang bisa menampung kebutuhan konsumen, termasuk kompor buat kopi, teko kopi gitu. Isinya lumayan banyak. Jadi segala macam masuk gitu. Lumayan ya. Sebelum bahan main kola yang panjang itu. Tiga gandeng truk. Hanya ini teh motor teh asal jangan jatuh ke orang yang jahat. Karena bisa dipakai buang bayi. Injil orang. Kata orang asup dua tak. Itu IPX ya? Enggak, eksklusif. Oh eksklusif? Eksklusif. Patoknya diganti biasa. Patoknya diganti-ganti. Dia lucu-lucu. Sampai seperti ini memang karena beraturannya. Iya. Motor-motornya nggak pernah dipakai, hanya untuk melihat kalau pagi-pagi ngelamun daripada lihat orang mandi. Lebih baik dari motor. Kalau kan dulu udah banyak ngobrol ngobrol itu aslinya bisa saya sali. Nah nanti malam kita masih ketemu di Oh iya. Ya. Salam Pak Cantel buat semua. Salam Pak Cantel ya. Jangan lupa subscribe nih. Subscribe. Sasmi Channel. Asik. Dulu Sumam Asli Channel. Dah. Gitu. YouTube-nya dulu Sumbang Asli, ini YouTube-nya Sasmi Channel. Nah, sip. Asik. Ya. Jangan lupa tuh subscribe. Benar. Sip. Thank you.